Minggu 14 Oktober 2012, Red Bull Stratos melakukan proyek terjun bebas dari luar angkasa yang melibatkan penerjun langit asal Austria Felix Baumgartner yang berusia 43 tahun. Felix diluncurkan menggunakan balon helium berbentuk kapsul ke stratosfer dari Roswell International Air Center New Mexico dan membutuhkan waktu 2 jam sampai di ketinggian hampir 39 km. Setelah terjun bebas selama 4 menit 19 detik, Felix lalu membuka parasutnya di ketinggian 7.000 kaki dan berhasil mendarat 4 menit kemudian. Aksi Felix ini sekaligus memecahkan 3 rekor dunia. Lompatan dengan kecepatan vertikal tertinggi, yakni 1.342 km per jam. Lompatan tertinggi dari hampir 39 km di atas permukaan laut. Terjun bebas tertinggi tanpa parasut setinggi 36,4 km di atas permukaan laut.